Oh, di pojok kasih lengah tuh, 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 tuh. Jembatan Cinta. Kamar anak ya. Tahu dua kemana itu? Puasa puasa naik gunung. Cibadak. Cibadak. Wisata Elang. Angger papi masuk dadakan. Gak tahu bulan. Nah, hai guys, kali ini kita mau ke Suaka Elang Cijeruk ya. Kita lanjut ke Curug Cibadak. Nah, tadi ada parkiran mobilnya luas banget. Cuman yang akses mobilnya cuman pas satu mobil. Kalau papasan agak repot. Yo, ikutin kita terus ya. Iya. Ini udah nyampe gas ke Suaka Elangnya. Suaka Elang. Mami bawa uang enggak? Nih. Bawa uang enggak? Ada uangnya? Ada, udah diambil itu. Ini ada jembatan warna-warni. Jembatan Cintrong. Jembatan Cinta. Oh, Jembatan Cinta.
Sungainya jernih bener. Sungainya. Anda memasuki kawasan pelestarian alam Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Pengunjung harap lapor. Lapor, Pak. Selamat datang di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, pusat swakasatwa elang Jawa. Bumi perkemahan Loji. Diajak suami. Berapa orang? Tiga. Tiluan. Ngabuburit. Siapa lain, Pak? 17 kali 3. Nih, duitnya 50 aja, Pak. 51. 20. Maksudnya? Duitnya. Oh, mami. Dari mana? Jakarta, Ciganjur. Tadi daftar di IG ya, itu ya. Yang mana? Formulir pendaftaran, Nak. Oh, iya. Nggak kebaca itu. Nggak kebacanya. Harus diklik dulu. Harus confirm dulu ke WhatsApp. Oh, gitu. Hiji wae ini. 50 aja nggak apa-apa. Oh. Diskon Ramadan. Parkir di mana? Itu di nun, ketan di atas. Di bawah. Di bawah lewat Kaung Luwu. Nya. Oh iya. Kita ngikut kenarahan TIG. Ah iya, soalnya kalau lewat Loji reputasinya masih dilihat. Oh, masih tetap kayak gitu. Oh. Gitu. Makanya yang bikin sepi itu. Hai guys, ini denah lokasi nih, denah lokasi ini ada elang Jawa. Ada elang-elang. Elang. Ada elang nih, ini jalannya, aduh enak. Ya Allah, segar banget ya. Setuju. Jadi, konon dahulu kala, kenapa ada suaka elang di sini? Itu elang itu, elang itu. Wah, ulang. Kenapa? Hah? Kenapa? Jadi, kalau dari sejarah, kitab gundul, entah kepalanya siapa yang gundul gitu. Jadi lambangnya negara Republik Indonesia kan gunung apa, Gunung Garuda. Gunung Garuda. Nah, itu kan sebenarnya terinspirasi dari elang. Nah, Bung Karno dulu katanya apa? Sedang ada di kawasan Gunung Salak, melihatlah ada burung Garuda gitu, elang. Nah, maka terinspirasi dari situ. Wah, lahu alam bisawab gitu mah. Mau percaya enggak, mangga mau percaya silahkan. Tuh. Jangan itu atuh. Udaranya sejuk benernya, langsung ke badan, nusuk. Dinas malam, coy. Dinas malam, gak tidur. Gak tidur. Kita pulang-pulang bukber. Pakai baju hitam-hitam. Musilat. Terus, gak pakai kaos ini. Baju yang ada aja. Itu elang itu, elang itu. Tah. Jatuh,
mana muka ini atuh. Jangan gitu. Jangan diangkat itunya, trekking pole-nya. Wih, ada ya tas baru no dipakai hacking. Tas baru, gantungannya masih ada. Ah, hilangin, hilangin, bunyi hilangin, dengerin. Kandang rehabilitasi. Lang pulang. Pulang. Masih anaknya kayaknya itu mah. Oh, di pojok kasih lengah tuh, tuh. Nyambut ya. Assalamualaikum. Keren. Orang. Terbangnya gini, ngelepas. Iya, lanjut terus. Gak mau nyebrang ke itu foto di jembatan gantung. Elang itu, elang jambul tuh. Kan kayak Gunung Garuda kan lo elang itu. Tuh, kan. Garuda ini. Wih, keren. Oh, ini camping groundnya nih, cakep. Suju genahan tinggal ngegoler di amparan daun pinus. Iya, emang dasar mendung ya, emang mendukung ya. Ih, harusnya tadi tikar di bawahnya dari mobilnya. Enggak di bawah. Ini area camping groundnya luas banget ya. Cakep nah. 200-an. Pohon pinusnya tinggi-tinggi. Tapi pinusnya bukan tipe yang merekah. Iya. Pinus jarum kayaknya. Lurus doang. Himbauan. Berhubung kondisi saat ini sedang musim hujan dan sering terjadi banjir dan tanah longsor, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dihimbau kepada seluruh pengunjung, apabila terjadi hujan, untuk segera meninggalkan lokasi curug atau sungai. Siap!
Nah, ini ada petunjuk area terakhir untuk tenda. Jadi di sini di pohon nih terakhirnya. Gimana coba bikin tenda di pohon? 10 meter. Nah. Ini baru nih awalnya nih. Curug Badak. Curug Cibadak 900 meter. 1 kilo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, ini treknya nih udah mulai rimbun. Rimbun, aduh ya Allah, adem bener. Jadi guys, informasi terakhir dari petugas di Suaka Elang tadi, apabila mau ke sini ke Suaka Elang ataupun Curug Cibadak, ada jalur khusus. Ikuti jalur yang dari Instagramnya Suaka Elang ya. Jadi kita dari bawah itu, dari Jalan Letnan Bustomi, belok kanan yang ada Indomatnya ke arah Kawung Lubuk. Nah, ikutin aja jalan Kawung Lubuk, lurus aja terus sampai mentok. Nanti saya kasih itunya, Google Map-nya dah. Jadi kalau yang saat ini menjadi keluhan warganet yaitu premanisme, memang masih terjadi katanya. Parkirnya, ininya, itunya, tek-tek bengeknya masih terjadi. Jadi ada jalur khusus yang direkomendasikan dari pihak yang berwajib, dari pihak Suaka Elang, lewat jalur Kawung Lubuk. Ini apa nih? Janda bolong nih. Apa? Bukan lah. Daun sirih itu. Oh, masa daun sirih begini. Bagus nih. Biarin. Allah. Ini vegetasi hutan hujan Gunung Salak seperti ini ya, lebat, rimbun sekali. Oh, vegetasinya lebat. Ini apa? Sejuknya, dinginnya udah menusuk tulang ini. Udah segar nih. Walaupun kita sedang berpuasa tapi tidak merasa haus dan lapar ya. Segar gitu. Ya, bau-bau jigong mah wajar lah. Ini udah jalannya udah ada batu makadam sih sebenarnya. Kalau ke sini rekomendasi ya pakai sepatu ya, minimal sepatu sport. Sepatu sport. Kalau yang lebih baik ya sepatu gunung. Iger. Pakon Sina. Apa-apa ya? Apa Warrior. Aduh. Tinggal di sepatu lah. Nah, ini apa nih? Merah-merah nih, cakep nih. Tanaman langka nih. Wah, apa nih? Langka ini, langka. Di kebun api baheula loba. Saat ini kurang lebih jam 12 kurang 10 ya. Karena cuaca agak mendung jadi redup-redup begini. Saat ini juga bertepatan dengan bulan Ramadan 1444 Hijriah.
hari Minggu tanggal 2 April 2023. Ini kita ngabuburitnya ke Curug Cibadak. Kita eksplor Gunung Salak dari sebelah timur, yang biasanya seringnya ke Gunung Bunder, kaki Salak sebelah barat biasanya. Suara burungnya sesuatu banget. Apakah masih semangat, saudara-saudara? Oh, rimbun sekali ini kayaknya. Pohon apa ini? Kopi, oh bukan ya? Ah, ada area terbuka. Area terbuka, jadi cahaya matahari masuk. Oh, ini lereng Gunung Salaknya kali ini. Perbukitannya, lereng-lereng. Kita shoot arah belakang, guys. Wow, rimbun bener. Oh, ada posnya nih. Pos pantau, pos ronda. Assalamualaikum. Duduk dulu ini. Oh, ini vegetasinya terbuka nih. Ini pohon apa ya? Buat masak bukan? Laos. Ya. Pohon laos, Lin. Bukan. Mirip ya daunnya ya? Mana petanda ini ya? Pertanda jaraknya nggak ada lagi ya? Lereng-lerengnya noh, Gunung Salaknya. Tuh, lerengnya udah tampak.
Ini jalannya ada batu-batu, jadi agak terjal bebatuan, agak pasir sak bebatuan. Jadi treknya ini masih natural sekali nih. Treknya itu hati-hati. Batunya agak licin. Banyak lumut. Karena memang orang jarang ke sini ya. Karena isu-isu pungli yang enggak jelas itu. Nah, ini bunyi air curugnya udah kedengar nih. Gemericik-gemericiknya. Gemericik-gemericiknya udah kedenger. Wah, nanjak lagi nih. Nah, ngasah dulu. Napas dulu, napas. Istirahat. Udah, biarin, mami, biarin. Curugnya pun tuh, keliat tuh. Tuh, jauh tuh. Di atas. Berarti ini sekitar 300 meteran deui. Oh, mami sendiri berani. Oh. Ayo guys. Ya, tasnya gua habis dipal pegang makanya sini. Biar ya kan saya segerak nih ya. Sok. Lumayan 1 kilo ya. Tangannya pegang apa kamu satunya itu? Tar, sini, jangan megang apa-apa tangannya sini. Nah, ya iyalah megang lu gitu, nggak gibok. Jalannya mulai terjal guys, mulai nanjak. Jadi sebentar lagi mau nyampe curug, tapi kondisi jalannya memang agak menanjak. Kalau tadi kan enteng-enteng aja landai, kemiringannya normal tadi, sekarang udah agak terjal. Ini vegetasinya cakep-cakep nih, pohonnya apa namanya, tumbuhannya. Jadi kayak apa namanya, bunga hias tuh di bebatuannya, di bebatuannya. Oh. Wah, hati-hati.
ya, tetap semangat perjuangan menuju cita-cita. Oh, udah saatnya sholat duhur, guys. Udah jam 12 nih, lewat 5 kayaknya. Notifikasi udah menunjukkan juhur time. Juhur time. Nah, ini agak landai ini. Oh. Ini kita berjalan tuh di samping sungai ya. Sini tuh sungai kiri kanan kita. Sebelah kanannya tebing. Oh, menanjak lagi. Curug 100 meter lagi. Nah, eng-eng. Ada jembatan, guys. Jembatan besi. Nah, ada nona-nona di sini, ketemu nona-nona yang sedang hiking, hiking ngabuburit. Kondisi saat ini gerimis ya, guys. Hujan. Hujannya hujan ringan-ringan. Hujan ringan-ringan. Ya, guys, awas, hati-hati. Ini jurang nih, jurang. Sebelah kirinya jurang. Pegang ya, tambang, pegang tambangnya. Sediain tambang. Nah, jadi namanya di alam itu kita diajarkan namanya kerjasama, saling pegang menggang, saling gandengan, berat tangan. Itulah makna kita menelusuri alam. Kita bergandengan tangan bahu membahu. Kalau di rumah masing-masing pegangan handphone. Tidak ada namanya kerjasamanya kalau di rumah mah. Yang satu main handphone, yang satu tidur, yang satu main game. Wah, hebat pokoknya. Jadi kalau di alam itu mengajarkan kita kekompakan, kerjasama. Alhamdulillah. Kayaknya curugnya udah kelihatan nih. Tuh, ya Allah. Loh, curugnya, guys. Begitu mendengar suara air gericik-gericik, tenggorokan tuh berasa teriak. Aku kekeringan, haus. 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 Begitulah jerih teriak-teriaknya tenggorokan yang saat ini kekeringan dalam situasi menahan haus dan lapar. Semangat, tapi nya tetap semangat. Nah, kesabaran. Nah, hawa nafsu. Tadabur, tapakur. Mentadaburi alam gitu. Allah, Allah. 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 Allah, udah terlihat, guys, curugnya. Allah, Allah, masya Allah, Allah karim. Jadi walaupun hujan gerimis ya, tapi memang nggak terlalu tembus karena rimbun dengan pepohonan. Masya Allah, Allah karim. La haula wala quwata billah hadim. Masya Allah. Allah, Allah. 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 Kita akan mendekat ke curugnya, tapi setelah itu kita balik lagi ya. Karena hujannya makin lebat, kita pengen lihat lebih dekat aja sebentar.
Turunnya. Wah, hati-hati turunnya, hati-hati. Nih guys, penampakan curugnya guys. Ya Allah. Ya Allah. Oh, sana juga ada noh. Tuh. Iya ya. Danau.